Halo para pengendali tanah, ya seperti biasa ya, akhirnya setelah berabad-abad lamanya nemu juga game waifu yang super duper keren ini cuy. Nama gamenya adalah Soul Worker Academia, ini masih bahasa Korea ya. Buat maininnya kalian cuma ada dua pilihan cong ya. Yang pertama kalian pergi aja ke Korea Selatan situ ya. Yang kedua bisa kok kalian pakai VPN buat maininnya. Untuk loginnya sendiri bisa kok pakai Google sama Facebook. Jadi tenang aja ya, kalian gak usah pakai akun alien buat loginnya. Oke lah, langsung aja putar intronya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Aduh, ini di rumah Bodarmi banyak banget loli cuy. Ada Haru Estia, ada Lili. Siapa ini namanya cuy? Susah betul namanya. Bambang kayak biar gampang. Blue Merchant sama Stella Hannibal, Iris Yuma juga. Aduh, gue jadi bingung cuy ini milih yang mana. Gue sih sebenarnya langsung tertarik ke Stella Hannibal ini. Tapi yang lain juga kayaknya bagus ini coy. Oke lah, kita pilih Stella yang Hannibal aja ini ya. Ini ngapain coy? Lah. Equipnya kocak anjir, kayak gitar. Mukanya pengen tak hik, tangannya pengen tak bawa pulang anjir. Oke, ini untuk customize-nya. Untuk rambutnya sih sebenarnya udah perfect ya yang pertama juga ini cong. Oke, gue pilih yang pertama aja. Bentar. Oke, untuk warna rambut gue lebih suka putih sih. Oke, putih aja. Untuk tampilan wajah, oh ini cuma mata yang ganti. Oke lah, gak usah, tampilan pertama aja. Ini untuk kulit, kulitnya gue lebih suka yang putih. Ini untuk pakaiannya, aduh, antara biru sama warna pink nih. Oke, warna biru aja ya. Ini untuk customize-nya. Bener-bener pengen tak hik. Aduh, pengen tak bawa pulang ini. Nyari di Indonesia di mana ini yang beginian. Oke, langsung aja kita kasih nama Lodaya seperti biasa ya. Oke, kita masuk ke dalam gamenya. Kalian by the way kalau mau request ke cara yang lain silahkan komen aja ya. Nanti kemungkinan kalau kalian suka sama game ini, gue bakal ngasih lihat karakter yang lainnya ya. Oke, lanjut, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan ini tampilan battlenya begini. Oke, ini untuk analognya. Duh, bener-bener tampilannya fucking kawaii banget men. Ini gue main di yang RAM 3GB ya. Untuk ukuran size gue lupa ya, nanti biasa ya. Kita taruh di Pak Mamat aja. Silahkan kalian lihat aja di bawah lah itu pokoknya. Oke, nih lawan siapa ini? Lawan... Duh, agak-agak sedikit lag begini ya. Oke, kita bantai mereka. Woi! Keren coy! Keren, ada makhluk astralnya itu cuy. Ada belut atau apa itu men? Pakai belut men. Oke, sini lu. Mamam nih. Woi, boom. Oh, meledak semua biji lu ya. Skillnya keren anjir. Oke, ini untuk skillnya. Woi, ya. Oh, ada 3. Ini apa ini? Aduh, tarian belut istimewa atau gimana ya? Oke, sini lu. Mamam lagi. Aduh, boom. Bentar ya. Oke, ini bisa 3 ngeluarin 3 ya skillnya ternyata ya. Bisa combo 3 kali men. Oh, keren badas anjir. Keren gila coy. Nah, mampus lo. Jangan macem-macem sama loli, bawa gitar men. Aduh, ini siapa ini? Aduh. Woi. Loli gue lo apain? Anjir. Aduh. Sakit bener itu anjir. Sumpah dah. Sumpah gue yakin bener itu sakit betul. Oke, tapi loli kita kuat ya. Loli kita kuat, kalem. Hey, bentar. Coto. Mate, ini gimana ini? Oh iya. Oh. Hampir untuk enggak kena. Ya sini dulu, mama nih. Crot. Mama lu kembang. Kembang istimewa ya, yang penting pakai janda kembang. Nah, rasa ini tarian loli istimewa pokoknya ya. Sini lo. Nah, makan tuh belut. Lu suka belut enggak? Nah, sini nih. Nih, gue suka banyak belut nih. Banyak belut. Hey, woi. Lo pemainnya kasar. Untung lo geli-geli ketek jurusnya ya. Sini lo. Mamam lagi. Awas. Eh, sini lo. Gue pergi lagi. Ayolah, lu enggak mati-mati. Matilah. Bayo. Meledak juga biji lo. Macem-macem lu lawan loli fucking kayak begini ya. Sini lu, gue cipok lu semua lah ya, kan meledak. gue kemana ini nih anjir? Oh, masuk ke klinik ternyata. Oke.
Oke, ini tiba-tiba ngapain ini? Woi, itu siapa itu? Hai, hai. Yang penting bukan Aqua aja ya. Coba Dewi Aqua itu yang ke situ. Aduh. Oke, ini ngapain lagi? Oh, please lah, bahasanya jangan bahasa begitu tulisannya. Tulisannya terjemahin kayak pakai bahasa Inggris gitu minimal. Emang ngerti bang? Kagak juga bahasa Inggris lah, gue juga puyeng. Oke, ini ngapain ini? Itu spiritnya kah atau apanya? Oke, kita udah ada di klinik, kita skip aja ya. Gak tahu ini bahasanya juga, ini kerual-kerual begitu kayak cacing kremi anjir. Wey, itu awas bagian bawahnya, tolong disensor para pemirsa. Oke, mantap. Dunianya keren betul, gila anjir ini. Mantap, 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 mantap. Mantap jiwa, men. Duh, ini Onesanya juga bener, grafiknya gue jujur banget suka banget ini, men. Sumpah keren abis ini. Ada autonya gak ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ini, men. Kalau nggak ada kan perfect banget. TOP begitu lah pokoknya. Oke, ini kemana lagi? Agak-agak sedikit lagi ya. Tuh, ini suster-susternya juga. Aduh, pengen tak bawa pulang, men. Oke, Port College. Ini apa lagi? Sekolahnya kah? Kayaknya kita ada di sebuah sekolah, men. Ya baik deh Sune. Tempat yang bagus betul. Tempat yang diinginkan para wibu taci nih men. Begini nih, sekolah begini nih. Coba di Indonesia tempatnya begini. Wah udah, seger betul anjir. Luas banget ternyata. Walah, ini idol ini tuh. Itu idol pasti ya. Bukannya odol ya, odol mah buat sikat gigi. Ini siapa lagi nih? Ada guguk. Bener sekolah impian ini, men. Luas banget anjir. Baru nyadar kita ngikutin bunga sakura itu ya. Kambing emang. Oke, nah ini dia ya. Kita pakai waifu kita lagi. Oke, lanjut. Kita jalan-jalan dulu ya. Lihat-lihat janda, kali aja ada gitu cuy. Lumayan dapat satu. Oke. Percakapannya skip aja ya, enggak tahu gue ngerti bahasanya anjir. Sumpah ini aduh gue pengen cepet-cepet rilis global, apalagi kalau rilis saya ini men, jamin rame nih game. Bener gue berani jaminan gue. Oke, ke mana lagi nih? Oh, ini daftar ya. Wait, tinggi badan 148. Lu orang atau liliput anjir? Pendek betul. Wah, ngece lu bang, namanya juga loli. Oh iya, betul juga ya. 148 ini orang bukan, kayaknya bukan. Oke, ini ngapain lagi? Oke, kita ditransfer kah? Oh iya, kita ditransfer lagi ke ruangan kita lagi. Cepat betul transfernya. Oke, ini dia ya. Ada Maido juga, ada Maid. Selanjutnya kita ke mana ini? Bentar, oh iya masuk ke sini. Jadi babu men. Ayo, yang bersih, yang bersih. Demen gue liatnya anjir. Padahal cuma ngepel, cong. Oke, terus kemana lagi? Oh, masuk ya, masuk ke sini. Terus kita ngapain lagi, coy? Woi, kok bisa begitu? Lu nyewa dukun di mana? Bisa langsung rapi begitu? Langsung bisa rapi, coy? Nyewa dukunnya di mana ini? Gue juga pengen, anjir. Oke, skip aja lah ya. Percakapannya skip aja. Masalahnya emang kalian ngerti tuh ngomong apaan ya? Ke Rokoton, aduh. Moga aja bukan di Raccoon City nih, men. Raccoon City kan banyak kali om-om bastard di situ. Oke, ini apa lagi? Uh.
Hai Onechan, ayo. Kita ngapain lagi nih, men? Miriam-deng-nim. Oke, skip aja lah ya. Percakapannya kita skip aja, men. Kita ke mana lagi nih? Oke, skip aja lah ya. Skip lagi. Apa lagi nih? Oke, menu. Oh, ini untuk skillnya ya. Skillnya buat upgrade skill. Oke. Done, selesai ya. Kita udah upgrade skill. Selanjutnya kita ke mana lagi nih? Hai, Om. Itu siapa, Om? Si tau lah namanya minimal. Oke, dapat gear juga. Kita pakai aja lah ya. Gearnya kita pakai. Terus kita masuk ke sini. Aduh, agak sedikit lag ya. Ya, mohon maaf ya. Masalahnya ya, you know, servernya jauh banget anjir di Korea Selatan. Oke. Ini ngapain lagi? Oke, skip aja. Gak bisa di skip. Oke, bisa juga ya. Gak skip sendiri anjir. Oke, oh kita suruh lawan ini, men. Oke, itu untuk skillnya. Oke, ya, gue udah tahu. Skillnya keren badas cuy. Oh, ini ada autonya ternyata ya. Ada auto glut, tapi ya gak masalah sih selama bisa di offing. Tapi bisa di offing kok. Sebenarnya gue gak masalah kalau ada fitur auto. Yang penting jangan gila aja cuy. Apa-apa auto gitu kan. Aduh, rasanya gimana cuy, kayak nonton poker. Kayak nonton cosplay coy. Kalau bisa di offing kan mending gitu cuy. Kalau ada bos-bos susah kan bisa manual. Oke. Yang kucrit-kucrit begini pakai auto aja kali ya. Tapi manual bingung gue jalannya kemana. Di mana ini? Ini kah? Nah, itulah kekurangannya pakai manual. Oke, lu ngapain? Lu ngapain? Pijat terus. Oke. Boom. Nah, makan nih belut listrik tuh. Aduh, itu gitarnya kasihan. Jangan lu banting-banting. Gitarnya sayang itu, coba dijual dapat bakpao dapat berapa itu, cuy? Kalau buat beli bakpao. Wah, ini yang keren nih. Ini lu ngapain diam situ? Boom. Nah, gue pentung lu. Nih, makan nih belut listrik. Nah, sama kembang 7 rupa, coy. Oke, kita gebuk lagi sini. Geli-geli ketek skill lu. Nah, sini lu, mamam lagi nih. Ayo, boom. Nah, jadi kucing garam kan lu. Enteng. Woi, tadi dimakan. Walah. Tadi dimakan ternyata, coy. Oke, ini siapa lagi? Wow, kenapa nih? Oke, selesai ternyata ya. Oh, jadi kekuatan kita kah? Walah, iya kayaknya nih. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian aja. Keren ya game-nya, jujur banget ini gue. Keren betul ini gue. Bener-bener nunggu versi globalnya ini, men. Ya, kalau kalian gue pengen mainin cara yang lainnya, silahkan komen aja ya. Sampai jumpa di next video.